Malaysia untuk hari ini. Silakan, Mek Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini, dengan hujan lebat pada pagi ini dilihat lebih tertumpu di sekitar kawasan pesisir pantai kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya di beberapa daerah iaitu di sekitar daerah Kemaman di Terengganu dan juga daerah Kuantan di negeri Pahang. Cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Bagi tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak, berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Apabila tidak dapat dilihat, ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri Sarawak, kecuali di sekitar bahagian barat negeri berkenaan seperti di Kuching, Serian, Samarahan dan juga di sekitar kawasan pedalaman Kapit yang dilihat mempunyai cuaca cerah. Untuk negeri Sabah pula, ribut petir dilihat turut berlaku di beberapa bahagian di sekitar pantai barat, di sekitar pesisir pantai Kudat dan juga di sekitar bahagian Sandakan. Dan ribut petir untuk bahagian-bahagian yang dinyatakan ini juga akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, kita menjangkakan seperti juga hari-hari yang sebelumnya, corak cuaca pada petang ini masih lagi berlaku hujan lebat dan juga ribut petir untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri-negeri berkenaan. Dan cuaca hujan lebat dan ribut petir ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam, kecuali kawasan-kawasan di sekitar pedalaman negeri Kelantan, Pahang dan juga Perak yang dijangka akan berlanjutan sehinggalah ke lewat malam nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita turut menjangkakan ribut petir yang akan berlaku untuk kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan pada petang ini, dengan ribut petir yang berlaku untuk kawasan pedalaman negeri Sabah dan juga di sekitar pedalaman negeri Sarawak seperti di Limbang dan juga Kapit turut akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.